Survivor, let's get lost! Let's go! Apakah pendapat para artis kalau ada penyiar radio yang tunanetra? Kira-kira percaya nggak? Nggak percaya sih. Kayaknya belum pernah denger ya dan belum pernah lihat. Dan selama iki radio pun belum pernah tahu. Emang kan? Gue nggak percaya. Emang ada? Percaya dan itu keren banget sih. Gue bisa dengar itu. Penting juga sih. Percaya nggak sih penyiar tunanetra itu mampu mengoperasikan komputer, menyusun lagu, bahkan mengoperat mixer? Lebih nggak percaya lagi kayaknya. Udah yang kita yang normal aja susah dan memang harus belajar lama apalagi yang tunanetra. Percaya sih kayaknya ya, mudah-mudahan it's a gift gitu ya. Maksudnya dan itu luar biasa sekali menurut saya, itu menjadi sebuah nilai ibadah yang luar biasa karena mempunyai keterbatasan tapi tetap bisa menghibur orang lain. Dan itu nggak mudah loh mengoperasionalkan alat itu tanpa melihat. Nggak mungkin kalau tunanetra tapi dia mixer, terus dia ngebenerin, dan apalagi sampai jadi announcer kayak gitu, kayaknya belum pernah lihat. Gak percaya, gak percaya. Gak make sense. Dan inilah kisah survivor sejati kita dari Kota Semarang, seorang penyiar radio tunanetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat mata membuka jalan cahaya, inspirasi dan motivasi. Sama saya FM, bahagia sekali untuk pagi hari ini yang harus bisa menemani para sahabat semuanya FM di program yang paling eksklusif ya untuk pagi ini. Karena saya kedatangan tamu istimewa, artis yang sudah terkenal sekali ya, terartis panakas nih, ada Kak Ruben. Wah, luar biasa. Dia adalah presenter, kemudian aktor juga, pemain Lenong Bocah itu juga seperti itu ya. Selamat aja Kak Binsunya. Oke, selamat pagi Kak Binsu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aku kalau di Semarang sering dengerin kamu loh. Dengerin banget. Tapi berarti yang tahu dong nama aku. Iyan kan? Yan, ini yang pasti aku senang banget ada di sini, gitu ya, happy bersama. Oh, iya, ada Bibi. Ada Bibi. Satunya lagi. Saya Bibi. Okay. Dia kurang terkenal sih. Okay. Jauh lah, jauh lah. Jauh lah. Kak Bersu, aku mau tanya, boleh kan? Boleh dong. Ya, aku kan pengen tanya nih, Kak Bersu kan sudah jadi, kalau aku lihat dari profilnya Kak Bersu, ini kan aktor, kemudian menyanyi juga, lagunya apa? Pura-pura ya? Hibura. Hibura-pura. 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 Setelah lagu aku nggak di sini? Belum ada kebetulan. Aduh. Punya dong, kasihan banget ya. Tolong ya kreatif. Disiapin kayak pura-pura dong, stel lagu gue. Belakang dari editing. Oh, berarti tadi ada nanti ya, kita dengerin dulu. Ada dong pastinya. Okay. Ian gak nanya aku, Ian. Oh iya, sebenernya memangnya lupa deh. Nanya hobi, cita-cita gitu boleh lah. Oh boleh, dan cita-citanya apa, Bi? Dokter dulunya. Oh, dokter sekarang juga kan? Enggak, salon. Saya pengen tanya ngoprek ini gimana sih, Mas? Ya, tapi ini komputernya kok apa tuh? Namanya bunyi anggrek. Enggak, bunyi apa sih? Ini suara judul-judul atau track yang ada di komputer itu. Tapi bisa ngerti gitu ya, Mas Ian ya? Oh, bisa. Ini kan tempo saya. Jadi bisa dilambatin sih sebenarnya misalnya. Lower, Frisco, the Bailey, Punga, Angra, Cash, Graham, was at 346.5. Luar biasa. Ya, jadi ini benar-benar saya surprise banget, baru tahu ya. Ternyata ini memang ada programnya ya. Untuk orang-orang tunanetra tuh ada programnya ya untuk ngopretnya ya? Iya, ada. Tapi sekarang ini kita pengen ngikutin Ian siaran. Tapi kalau sana Ian mau siaran, apa Ian siaran aja. Memang biasanya kan normal udah siarannya kan. Ini apa segmen yang menarik yang ada di sini apa nih?
ini nanti ada curhat, jadi mungkin para pendengar yang mungkin minta motivasi ya, supaya namanya curhat itu kan biar agak lega gitu kan. So, bisa segmen curhat. Oh ya udah, kalau kayak gitu kan mumpung ada kita, siapa tahu kita bisa memberikan solusi. Kalau ada yang curhat, biar sudah ada Bibi nanti ya, mungkin bisa memberikan motivasi. Boleh dong. Oke, kalau gitu kita masuk aja ya Kak. Boleh. Terus 7.4 MHz inspirasi dan motivasi. Sama-sama yang masih bersama kami. Nah, di sini ada Kabinsu dan ada Bibi ya. Nanti juga bisa akan berikan solusi untuk telepon sahabat-sahabat FM yang ingin curhat supaya nanti masalahnya sedikit terselesaikan. Biasanya kalau orang yang lagi banyak masalah itu kan bingungnya bawaannya marah-marah begitu kan. Kayaknya ya kalau marah-marah kan bikin tidak baik ya. Wah, wow, tadi sudah yang telepon. Kita langsung angkat saja. Ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Iya, benar sekali Bapak. Dengan siapa ini? Iya, Pak Slamet. Di mana Pak Slamet? Iya, Pak Slamet mau curhat apa ini untuk pagi ini dan buat sahabat-sahabat FM? Dan kebetulan hari ini ada Kak Binsu, juga ada Bibi ya. Mungkin mau curhat, silakan Pak Slamet. Kita akan mendengarkan curahan hati dari Pak Slamet. Beliau sangat rindu dan ingin sekali bertemu dengan anaknya. Tapi Pak Slamet malu karena beliau meninggalkan istri dan anaknya karena ketergantungan pada miras. Ini saya sambil ngomong ya. Okay, Pak Slamet. Ini dengan Ruben, Pak. Iya, kebetulan saya lagi di sini, lagi jadi bintang tamu. Iya, ini kalau saya boleh tahu, Pak Slamet juga bermasalah dengan penglihatan? Iya. Iya. Oh, karena miras. Jadi waktu itu istri ninggalin Bapak karena Bapak kecanduan miras ya? Oke. Tapi Bapak udah coba datang ke rumah dulu yang sebelum Bapak tinggalin? Udah berani karena kalau menonton dan melihat dan dengar-dengar saya sudah dianggap meninggal gitu. Oh gini, Pak, tapi kalau menurut saya gini, kalau Bapak mau pulang ke rumah saja nggak berani, buat saya itu salah besar. Bapak berani ngambil keputusan untuk meninggalkan mereka saja berani. Iya kan? Jadi buat saya yakin sekali, semarah-marahnya mereka, tapi melihat kondisi Bapak saat ini, itu pasti akan menjadi luluh untuk mereka. Itu. Jadi kalau saya bilang, Bapak berani aja pulang, gak apa-apa. Ya apapun resikonya ya harus Bapak pertanggungjawabkan, iya kan? Iya kan? Jadi? Loh, iya gak apa-apa, justru dia pasti akan lebih bangga melihat Bapaknya sendiri. Apalagi dengan bapaknya jantan, berani pulang ke rumah dengan kondisi apapun sih, menurut saya itu hebat. Kalau gini loh, maksudnya, karena saya kan orang kelas 2, tapi kalau nanti cuma mau sama teman-temannya gitu. Nah, ini yang sering terjadi di Survivor. Jadi Pak, menurut saya, Bapak jangan khawatir kalau masalah orang ngomong apa, kita nggak ngapa-ngapain aja diomongin orang, Pak. Iya kan? Kenapa bapak takutnya mikirin ini itu? Ya enggak lah. Saya yakin gini. Pola pikir apa yang di pikiran bapak belum tentu ada di pikiran anak bapak kan? Sebenarnya yang jadi di pikiran bapak itu yang menghantui diri bapak sendiri kan? Iya kan? Gitu ya. Saya yakin. Saya juga yakin kok. Kalau bapak tahu akibatnya kan gini, bapak nggak akan ngelakuin gini kan? Tapi dengan bapak sudah menyesal apa yang sudah bapak lakukan, buat saya Tuhan aja maha pengampun, apalagi keluarga Bapak. Ya? Iya, Bapak harus semangat, harus tetap semangat. Pulang ke rumah. Iya, terima kasih ya Pak untuk ceritanya ya.
Hari ini terima kasih banget kan sudah ngobrol lumayan panjang sama Kak Robin ya. Tadi ya sudah di ya sudah banyak solusi juga, kemudian cerita-cerita tadi. Nah, hari ini kita harus akhiri terlebih dahulu dengan curhatan kita untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Robin. Terima kasih. Dan juga terima kasih buat Kak Bibi ya, iya, yang sudah hadir di Sama FM. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Akhirnya saya Ian Alvis undur diri di ruang dengar sahabat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku masih belum mau pamitan loh, masih mau ngikutin loh. Ya boleh. Aku mengajak ke satu tempat nih untuk mereka teman-teman aku yang sedang belajar Al-Quran Braille Kak Robin. Mau kan? Oh iya. Boleh aku ikutan ya? Oke, boleh. Iya, dan kira-kira seperti apa perjalanan kami di sini dan seperti apa selanjutnya dari Ian hanya di Survivor. Let's go. Let's go. Wah, Mas Sofian, dua jempol, bahkan empat jempol, keren banget. Keep doing what you doing, karena itu udah luar biasa. Kita semua gak percaya kalau kamu bisa melakukan hal itu. Berarti kamu menjadi inspirasi bahwa semua orang bisa melakukan asal kita punya niat dan semangat yang tinggi. Survivor, let's get lost! Let's go!